waktu 5-10 menit itu semua sudah selesai. Ini hanya perihal waktu saja. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, kami 100% sudah siap untuk menyelesaikan pendaftaran. Soalnya dalam waktu 10-15 menit itu sudah selesai. Ini ada berapa yang didaftarkan bacaleg ketiga? Total kami dari Partai Persatuan Pembangunan insya Allah akan mengirimkan 85 bacaleg untuk pemilu tahun 2024. Itu 100% yang terdaftar. Khususnya yang daerah yang minus kemarin, karena Toraja Utara kami ada cari. Kalau kuota perempuan seperti apa Pak Ketua? Kami tetap malah ada pulang pada pilihan, memang kuota kita lebih dari 30%. Dari pulang pada pilihan, itu caleg perempuan kita lebih dari total minimal 30%. Sekitar berapa orang itu kan? Sekitar 25. Intinya kami tidak menghitung pasti berapa orang, tapi kalau perkiraan kami itu ada di angka 35-40% adalah caleg perempuan yang masih bercalon ini. Ini kan ada beberapa dari contoh partai lain, apakah ada kemungkinan masih bergabung kan? Sejauh ini kan cukup ada lagi informasi lebih dari anggota DPR. Politik itu dinamis, selama belum menjadi DCT atau daftar calon tetap, artinya masih bakal ada perubahan-perubahan yang bakal terjadi. Jadi kami pun masih terbuka kepada tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan yang ingin bergabung misalkan Partai Persatuan Pembangunan. Yang dari partai saya kemungkinan besar berapa persen bergabung? Nah, saya tidak bisa mengatakan. Apakah ada yang dari kelas dari kabupaten kota yang kelas ke provinsi? Ada banyak anggota DPD kabupaten kota dari fraksi P3 itu naik kelas ke tingkat provinsi tahun 2024. Pak Islamu dari Makassar B, kemudian Ketua DPD Kabupaten Goa, Ketua DPD Kabupaten Goa, kemudian Ketua DPD Kabupaten Bantai, kemudian Ketua DPD Kabupaten Lubu, itu beberapa orang yang akan maju di DPD Provinsi tahun 2024. Khusus DPRD, bagaimana komposisi masyarakat? DPRD itu kami sudah 100% siap selesai, tapi itu menjadi kewenangan dari DPD. Tapi DCS ini Pak Ketua masih berpotensi berubah ya untuk menuju DCS? Masih berpotensi sekali. Dan kami masih terbuka untuk tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan untuk bisa berpotensi terbuka. Berapa persen perubahannya, kemungkinan perubahannya? Dinamis kan?